Kesal lantaran tak kunjung diperbaiki, warga kampung Cilaksana Desa Bojong Kembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi menutup akses jalan rusak dengan menanami puluhan pohon pisang dan sejumlah ranting pohon. Penutupan akses jalan milik kabupaten sepanjang 1 km dengan pohon pisang dan ranting pohon tersebut adalah bentuk protes warga terhadap kondisi jalan rusak selama hampir 15 tahun tak ada perbaikan. Menurut warga, aksi tanam pohon pisang dilakukan secara spontan. Ini sebagai bentuk protes terkait jalan rusak yang tak kunjung ada perbaikan selama bertahun-tahun. Warga berharap kepada instansi terkait agar segera memperbaiki jalan ini, pasalnya jalan ini merupakan akses utama warga dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Warga tidak akan membuka jalan ini atau menyingkirkan pohon pisang sebelum ada keputusan akan diperbaiki. Dan saat ini jalan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4, hanya bisa dilalui sepeda motor dan pejalan kaki. Ade Saipul, Palapa TV, mengabarkan. Jalan deh, jadi seolah-olah saya mah cuma mewakili dan mengayomi masyarakat gitu ya. Karena masyarakat mungkin udah lelah dan udah bosan dengan janji-janji bapak-bapak gitu. Yang akhirnya saya udah tidak bisa apa-apa lagi. Sementara warga yang menutup jalan ini, jadi saya apalagi alasan, karena saya dari itu teh dari dulu saya menutup-nutupi. Tapi 15 tahun ya, karena ada janji-janji ini saya janji akan dibetulin ini jalan. Tapi ternyata sampai sekarang ini jalan masih terbengkalai sudah hampir 15 tahun lah. Betul. Dari zamannya dulu, kalau dulu zaman Pak Maman, Bupati Pak Maman, ini jalan Cilaksana, cik paribasa urang Cilaksana teh kaur botak, Pak. Tahun saeutik ditamal, leuwih saeutik ditamal. Tah setelah itu bahkan perawatan pinggirannya juga dulu mah sudah ditangani oleh PU jalan ini teh gitu. Tapi sekarang dari mulai dari itu masuk masa sampai sekarang ini jalan sampai 15 tahun sampai kayak begini gitu. Jadi warga itu udah enggak sabar lagi gitu.